Oke, okay. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Uh, thank you, Raffi Haikal Putra and dear students. Welcome to sesi kedua di Zoom Mata Kuliah cross Cultural Understanding. Oke, okay. I would like to go directly to answer Yuni's question. Yuni asked me about Thanksgiving. Ini saya barusan searching uh, file saya. Yang waktu itu saya sedang studi di Amerika Serikat dan diundang di acara Thanksgiving. Ya, yeah. nah ini I like to share the picture. Hmm. Oke, okay. um, can you see the picture? Apakah uh, kelihatan gambarnya belum, sir? Belum, sudah, sudah. Oke, okay. nah ini adalah gambar gambar uh, tempat di mana saya dulu uh, studi uh, tempatnya disebut Edwardsville Glen Carbon jadi tidak sama seperti New York so I honestly really like to stay in Edwardsville and Glen Carbon ini tempatnya tenang gitu tenang nggak nggak berisik kemudian um, kalau saya samakan kalau di Sumatera Barat sama seperti di Padang Panjang uh, tenang kemudian Uh, spesies gitu ya spesies kalau di New York itu itu kota besar it's already crowded and big buildings, kalau di sini dataran tataran seperti itu dan uh, luas tempatnya nah jadi tempatnya disebut Edwardsville Glen Carbon Community Profile and Resource Guide ini yang saya baca waktu saya baru datang ke sana and this is the food ini salah satu contoh bentuk makanan makanannya pada waktu saya ke sana cara Thanksgiving jadi ini ini, ini mereka sebut dengan uh, kue jagung. Jadi jagung itu dicampur dengan apa gandum Masa gandum, gandum, beberapa uh, makanan. Enak. Nah kalau ini kayaknya sudah ada nih di di di, di superbread, di beberapa toko di Padang udah ada ini. Ini sih roti. Jadi mereka nggak makan beras ya, nggak <laughs> makan nasi. Beras, beras itu diolah menjadi uh, sebagai macam-macam. Jadi nggak nggak nasi, nasi itu makanan apa namanya makanan wajib pokok bagi kita kalau mereka mereka olah jadi yani roti macam macamnya nah kemudian ini uh, nah ini makanannya juga ini turki ini yang pernah saya makan ini turki pernah tahu ayam kalkun tahu oh, ya? ayam, ayam kalkun ayam itu di, di di di, di ya dibuka kulitnya dimasak ya kemudian Ayam kalkun gede itu dibikin seperti ayam singgang, kalau di kita namanya. Lalu dipanggang, nah ini dia. Eh, dikasih bumbu-bumbu bawang goreng, kemudian eh, minyak zaitun, olive oil, segala macam. Eh, dan ini yang putih ini adalah eh, mashed potatoes. Ini kentang. Kentang putih itu dicampur dengan selada hitam sedikit. Eh, dan garam sedikit. Jadi ini, ini dia, kentang. Jadi mashed potatoes. Ini dia jadi nasinya, ya. Nah, ini makanan waktu Thanksgiving. Jadi ada yang bertanya, Yuni, apakah ada kaitannya dengan agama? Nah, saya lihat dulu yang saya makan ya. Nah, ini roti tadi, roti jagung. Ini salad. Ini juga salad dari putih, putih telur. Kemudian dicampur dengan buah-buahan. Nah, ini roti. Nah, jadi memang sengaja saya pilih makanan yang ini karena memang waktu itu memang dihidangkan Uh, makanan yang ada porknya, tapi saya bilang I'm sorry I do not eat pork, can I eat something else? Oh sure katanya sure, uh, we have chicken, we have uh, beans, beans itu maksudnya biji-bijian, we have vegetables, pick pick the, the, the one that you like katanya, ambil ambillah yang kamu suka katanya. Jadi kalau kita mau jujur, I am a Muslim I don't eat pork, mereka juga apresiasi. Jadi yang kita dengar di TV itu hanya di TV di berita aja. Yang saya alami secara personal mereka memahami kok kalau saya muslim, saya puasa juga bulan Ramadan. Malah mereka excited, mereka nanya, "Are you okay?" katanya kan nanti yang gini. "Are you okay for you not to eat for 30 days?" Apakah kamu nggak apa-apa makan selama 30 hari? Lalu saya jawab, "I'm okay." Jadi ada yang dipikirannya orang Amerika itu saya puasa itu dari hari pertama sampai hari terakhir itu nggak makan siang dan malam. Ada yang bilang begitu. Oh my God, you are so strong. Katanya kan. What do you mean I'm strong? Don't you eat? Of course I eat. Lalu saya terangkan tentang puasa uh, dari jam segini jam segini malamnya saya harus sholat taraweh. Ada harus tadarus Quran gitu-gitu. Jelaskan. Ah uh, baru nganggu-nganggu dia. Oh gitu nah. Ya. Nah kaitan dengan Thanksgiving nah ini dia ada five grains of corn ini sejarahnya ini maknanya adalah ini semacam kultur setempat jadi pada waktu itu tanah Amerika itu masih punya suku Indian jadi enggak Amerika seperti sekarang ya jadi cuma New York Washington dan beberapa daerah sebelah East Coast belum melebar lagi nah ternyata orang suku Indian melepaskan tanahnya dan dipercayakan kepada waktu itu George Washington dan beberapa ini pemerintahannya dengan kalau George Washington dan memberikan emas kalau nggak salah sementara yang suku Indian mereka akan memberikan tanahnya untuk dikelola ini the Pilgrims Pilgrims orang yang dalam perjalanan dari New England dari Inggris waktu itu uh, this serves as a reminder Uh, of those, mana nih? Stern days in the first winter when the food of the pilgrim was so depleted. Jadi, pilgrim ini maksudnya orang-orang dalam perjalanan pada waktu musim salju itu, musim salju pertama tidak ada makanan kering. Nah, kemudian, only five grains of corn, hanya lima biji uh, jagung uh, yang dimiliki oleh setiap individu pada waktu itu. Jadi, pilgrims ini orang-orang yang dalam perjalanan itu menuju ke wilayah Amerika, Amerika Serikat itu ingin anak-anaknya ingat perjuangan, pengorbanan dan uh, hardship tantangan yang telah membuat uh, settlement of free people in a free land yang bisa membuat bebasnya orang India di orang Amerika di tanah tersebut ya. Nah, itu sejarahnya. Nah, ini sejak tahun uh, 1621. Ini sejarahnya as results Um, terus tahun 1789 Presiden Washington proklaim menyatakan First National Day of Thanksgiving sebagai Public Thanksgiving and Prayer in Gratitude for Governor. Nah, kenapa prayer? Prayer ini sifatnya universal karena bagi orang Amerika mereka me, me, apa mengekspresikan um, rasa ucapan terima kasih ke mereka kepada alam kepada seperti itu. Uh, istilahnya ungkapan rasa syukur dalam hal seperti itu ya jadi tidak ada disebut tidak ada berhubungan dengan Christianity, tidak ada berhubungan dengan yahudi tidak ada berhubungan dengan islam uh, tapi ini murni semacam apa ya uh, kalau di kita seperti um, tradisi babuko basamo samo yang seharusnya kan bagi islam kan bisa kurma saja kan kalau yang lain kan boleh itu kalau saya maknanya seperti itu. Ya. Um, tapi kalau kita diundang acara uh, yang memang dengan agama tertentu, baru mungkin saya jelaskan I'm sorry I cannot come. <laughs> uh, misalnya undangan acara acara Natal misalnya saya mohon maaf saya tidak bisa datang tapi saya menghargai agama Anda. Bilang aja seperti itu itu oke okay. ya. Kalau ini nggak ada. Ini katanya The Day of Thanksgiving continued through the presidencies of Washington and John Adams. Jadi semenjak kepresidenan Washington dan John Adams, uh, kemudian pada saat Thomas Jefferson um, opposed such a day, the National Museum, uh, 1863. Dan ini pernah dihentikan, tapi sejak 1863 Thanksgiving dirayakan setiap tahun uh, Kamis hari Kamis keempat dari bulan November. Amerika Serikat dan uh, setiap hari Senin kedua di bulan Oktober di Kanada. Jadi dua ini ya itu itu sejarah. Jadi nggak ada kaitannya sama ini. Nah, ini saya dikasih ini, ini kemudian ini juga <laughs> ini cuman apa aja uh, tradisi. Jadi nggak ada apa disuruh ini potong ini ya nggak apa-apa sih menurut saya nggak ngaruhnya ini saya dengan teman-teman my friend uh, Jawat Naji uh, ada orang Indonesia juga Ruth. Uh, dan juga ada Jacob and that was me uh, nah ini waktu acara cultural show mewakili Indonesia ini dengan mahasiswa internasional lainnya uh, saya ada di sini nih nggak nggak ter nggak, nggak terfoto kita bisa nah itu contohnya ya so I stop share here oke okay? jadi mudah-mudahan ini Uh, bisa ini ya bisa dapat gambarannya uh, karena saya saya menerima beasiswa itu juga harus apa namanya mewakili Indonesia juga ya <laughs> kalau enggak kalau kita menutup menutup diri aja nanti orang bisa salah salah paham tentang Muslim tentang orang Indonesia mereka nanti salah salah persepsi gitu kalau kita hanya di dalam aja diundang acara apapun kita nggak pernah datang kan nggak mungkin nah, ini disebut dengan cultural uniqueness cuma kalau saya memang membatasi begini, kalau memasuki rumah ibadah pengaruh agama lainnya, mungkin saya nggak akan datang karena itu memang rumah ibadah itu memang khusus rumah untuk ibadah. Kecuali kecuali kalau misalnya saya jadi Menteri Agama misalnya, itu kan beda mewakili negara ya. Jadi bukan bukan mewakili agama saya itu kalau jadi Menteri misalnya. Itu, itu konsepnya begitu ya. Uh, oke okay, kita lanjutkan itu cultural uniqueness we have the next one cultural message is it delivered successfully apakah pesan-pesan budaya tersebut sukses disampaikan nah uh, silakan dibaca ini siapa yang mau baca silakan inti masalah komunikasi antar budaya yakni perbedaan latar belakang kultural dalam menafsirkan pesan. Tidak ada bahasa universal, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi antar budaya baru efektif bila kita mengetahui pola-pola penafsiran pesan dari budaya yang berlainan. Oke, okay, baik. Thank you. Mufidatul um, si Husna. Thank you. Nah ini, inti masalah komunikasi antar budaya, ini perlu juga kita pahami sebagai orang Indonesia yaitu perbedaan latar belakang kultural dalam menafsirkan pesan pesan jadi misalnya begini kenapa ada kisruh misalnya oh, jilbab dulu sempat heboh jilbaber sekarang tidak ada lagi jilbaber justru jilbab jadi fashion jadi sudah berterima sekarang nah dulu kan ada transisi antara pakai jilbab dengan tidak sekarang jilbab itu sudah menjadi barang komoditas sehari-hari perempuan Indonesia yang beragama Islam misalkan lagi berkembang lalu kemudian itu ada pesan di situ nah. nah kisruh lagi di daerah misalnya ada yang belajar dia bukan agama Islam nah salahnya itu adalah di sini si guru lupa kalau di dalam kelas ada pelajar yang bukan Islam yang bukan muslim jadi si pelajar ini merasa pesan itu untuk ke dia juga itu kisruhnya, nah, ya, nah, jadi itu namanya cultural misunderstanding. Makanya saya bilang seperti di kelas yang lainnya, contoh kata assalamualaikum. If you know who will listen to that and they are Muslim, boleh pakai assalamualaikum. Kalau memang yang akan mendengarkan adalah beragama Islam, pakai assalamualaikum. Tapi kalau nanti you berada di situasi konferensi, misalnya atau di luar negeri yang tahu kalian tahu misalnya yang mendengar tidak semua beragama Islam berarti you can select like this assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang beragama Islam and for other people who are not Muslim uh, good afternoon misalnya atau good day atau good morning selamat pagi selamat siang atau salam sejahtera atau damai bersamamu ya nggak apa-apa niat kita menghargai perbedaan yang ada menunjukkan kalau kita sebagai muslim yang rahmatan alamin seperti itu ya jadi tidak tidak elitisme tidak menjaga jarak sesama manusia jangan kemudian tidak ada bahasa universal baik verbal maupun non verbal tidak ada bahasa universal misalnya verbal oh kita kalau nampak orang matanya melotot berarti dia marah belum tentu kita jadi di, di di tempat lain itu menunjukkan dia bingung misalnya Verbal, non-verbal, non-verbal misalnya kalau perempuan seperti ini, itu artinya beda lagi. Atau dia ada orang seperti ini, itu maknanya beda lagi, ya. Komunikasi antar budaya, ingat ya antar budaya. Contoh orang Batak ketemu dengan orang Minangkabau. Nah, ini hasil buan misalnya bahasa Batak ini. Um, Mufidatul ini masih pakai bahasa batak? masih bata Medan? Iya. Iya, oke. Okay. Misalnya begitu ya. Nah, uh, ada temannya dari Sumatera Barat turun di Bandara Polonia Medan ya. Nah, Polonam. Uh, Polonam Polo ya, Polonam. Nah. Kualanamu. Apa? Kualanamu. Oh, Kualanamu, Kualanamu, Kuala. Kuala Medan ya. Nah. Jadi turun dia, ini pengalaman teman saya ini turun dia ngambil barang koper. Jadi dia nanya baik-baik ini, e, Mas, saya mau nanya, kau ngambil barang di mana? Dia jawabnya sama si Mas, kau mau ke mana? Barang itu ambil di situ, ambil sana cepat. dengan ekspresi begitu ya. Teman saya ini agak sedikit shock, kaget, kok Mas itu nggak sopan. Nanti ditanya lagi, pakai kau kau-kau, sepanjang ngomong pakai kau-kau. Lalu ada yang bilang, kalau di sini Bu, mohon maaf, kau itu nggak apa-apa. Pakai kata kau itu sudah biasa katanya. Kalau pakai kau di daerah lain mungkin tidak diterima. Di sini sudah sudah biasa. Nah, itu namanya antar budaya. Ingat, antar budaya baru efektif bila kita mengetahui pola-pola penafsiran pesan dari budaya yang berlainan. Sama dengan orang Amerika, kenapa saya lihat, oh Cewek-cewek dia pakai baju bikini, tidur-tiduran. Why? Oh, ternyata itu kultur mereka. Mereka baru selesai musim salju dingin selama berbulan-bulan lalu tiba. Cahaya matahari yang hangat. Oh, mereka bersyukur, berjemurlah mereka. <laughs> oh, gitu. Make sense, pantesan gitu kan, tapi... Uh, Sering dengan perkembangan zaman, beberapa orang sudah mulai meninggalkan tabiat seperti itu karena terkena penyakit kanker kulit, alasan kesehatan. Nah, kalau tabiat seperti itu, jemuran pakai bikini itu dibawa ke Indonesia. Apa yang terjadi? Coba jadi tontonan, ditelur. Jadi tontonan akan dianggap orang gila, dikebukin gratis ah iya. kenapa tadi yang cowok mau ngomong tadi hmm, ada ya oke okay. nah itu contohnya ya jadi ada yang ke Bali misalnya dia suami istri mereka kalau nggak dari negara Cyprus pernah saya cerita ya uh, mereka ke salah satu candi di Bali kan itu kan agama Hindu meskipun agama Hindu kan dia punya tata krama juga ya kromo krama jadi si orang ini Pasangan ini dia pergi ke salah satu candi, candinya lagi sepi. mereka cuman di situ, mereka berpelukan, hampir berhubungan suami istri. Ketahuan sama pemuda setempat, heboh, mereka langsung ditangkap, dibawa ke polisi. Diinterogasi, mereka bilang baru pertama ke Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Because of cultural misunderstanding. So, if you go to other country, you need to know a little bit about that country. Ya, harus tahu sedikit banyak tentang negara tersebut sama juga dengan orang luar negeri mau ke Indonesia they need to know firstly about Indonesia so that we can avoid cultural misunderstanding ya kemudian nah itu makanya sekarang sekalipun misalnya banyak yang suka Korea misalnya nggak bakalan bisa jadi orang Korea banyak India nggak bakalan ada yang bisa jadi orang India no way status Anda orang Indonesia. Anda hanya bisa sebatas menyukai budaya Korea, budaya India, tapi tidak akan pernah bisa menjadi orang Korea. Tidak akan bisa. Ya. Nah, kemudian kita lihat ini. Silakan siapa yang membaca ini. Ya, silakan. Nisa. We cannot speak about English culture in the same way that we speak about Indonesian culture. Indonesian culture and the cultures of the hundreds of ethnic groups of Indonesia are mostly limited geographically to Indonesia. However, the culture of English speakers, mostly as a result of colonial colonization, is now found in various countries in different parts of the world. Rita and Kurnia, page okay. seven. thank you Anissa. Nah, intinya begini, kita tidak pernah bisa bicara tentang budaya Inggris seperti kita bicara tentang budaya Indonesia. Yang bisa. Meskipun bilang English culture, oh itu sangat luas sekali. Nggak beda dengan budaya Indonesia. Kalau Indonesian culture, it is specifically only about Indonesia. Ini katanya. Limited geographically to Indonesia. Jadi kalau budaya Indonesia hanya ada di Indonesia, meskipun orang Indonesia, contoh Yuni atau Anissa misalnya jadi delegasi Indonesia pergi ke Turki, tiba di Turki, apakah bisa um, membawa kultur dari kampung halaman di Indonesia ke Turki? Misalnya contoh um, apa? Kalau yang dalam hal agama bisa tadarus ngaji itu bisa, yang sifatnya kultural pakai misalnya kalau di sini ada pakai sendal Jepang misalnya sendal jepit pergi ke kantor-kantor di situ nggak bisa mereka punya standarnya juga ya atau misalnya di sini kita bisa ketakutriwi di kafe kantin kalau di sana mereka punya punya tabiat kalau di public space itu semua orang milik punya tempat itu gitu maksudnya begini If you go to a canteen or cafe, lalu banyak orang yang hadir di sana, tempat kantin dan cafe itu nggak hanya yeah. ada saja. Semua orang yang ada di situ punya tempat itu. So that's why it is called public space. Kan ada itu lagi makan, orang dengan tenang, ada yang terima HP, telepon, terus dia tertawa, terkuar-kuar di HP, itu nggak sopan. Nggak sopan itu misalnya. So you need to see the public space. Makanya heboh dulu ada sebelum keluar peraturan kan menyusui anak apakah itu termasuk pornografi <laughs> pornografi misalnya ibu-ibu anaknya masih kecil menyusui kan kan harus mengeluarkan salah satu payudaranya untuk menyusui ada itu diangkut dikeluarkannya masukkan ke susunya apa ke anak apakah itu tergolong pornografi pornografi ada yang bilang oh iya itu pornografi karena saya melihat organ tubuh wanita salah itu konteksnya adalah menunjukkan kultur asli, cuman memang orang yang melihat memaknainya berbeda, gitu ya. Nah, jadi sekarang sudah berkembang pakaian wanita hamil, ada pula tersendiri yang sedang hamil menyusui, ada pula. Makanya ternyata kenapa Indonesia cenderung cepat berkembang Islam karena lebih banyak bikin nyaman kaum wanita menyusui di publik bisa ditutup dengan jilbabnya misalnya kan kain seperti itu. Nah kalau kultur English speakers mostly itu terjadi karena adanya kolonialisasi dan itu terdapat di berbagai negara English speakers culture ya. Nah, cuman bedanya adalah kalau uh, dia berada di negara yang non bahasa Inggris, dia budayanya beda lagi. Sekarang kita lihat English pronunciation on the names of countries, nama-nama negara seperti ini. Nah, ini dari Uh, kamus Webster ini, nah, ini ada nama-nama negara. Ini coba nanti kalian buka di kamus Oxford atau Webster itu juga ada di Android di Google Play Store. You can see misalnya Hong Kong, Hong Kong di sini chart ada negara chart ada Andorra, ada Algeria, ada Malaysia. Nepal. Kenapa perlu ini? Karena pernah saya menonton acara televisi di Indonesia, TV nasional, presenternya menyebutkan salah satu negara di Asia dengan style bahasa Inggris. Salah satunya saya tangkap contoh misalnya negara seharusnya disebut Cina, tapi disebut China. Contoh, ada salah satu TV saya, saya pernah tangkap itu, uh, tapi nggak saya rekam sih. Nah, pemerintah China itu kan tidak cocok. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, you should pemerintah Cina, pemerintah Jepang nggak bisa, pemerintah Jepang misalnya atau Malaysia tidak bisa, Malaysia, Malaysia dengan Malaysia beda, ya. Ini Malaysia, Malaysia, India. Kalau India bahasa Inggris, India, India. Kalau di kita India, beda ya. India, India. Nah, jadi beda ininya uh, bunyinya. Canada. Kanada. Negara Kanada. Kanada. Amerika, Amerika, Amerika. Jadi beda. Ini perlu kalian, kalian latih pengucapan ininya karena kalau bisa menyebutkan nama negara dengan benar kalau kalian nanti jadi delegasi Indonesia ke luar negeri internasional begitu mereka akan sangat merasa terhormat sama dengan kita kalau Indonesia benar diucapkan dan mereka tahu lagu kebangsaan kita tahu Pancasila tahu bendera kita kan kita merasa terhormat kita lanjut uh, nanti uh, ini akan saya kirimkan ke WhatsApp. Hmm, cultural notes berikutnya adalah ini tentang argue. Apa itu argue? Berdebat. Berdebat atau berargumen ya. Nah kalau di kita ada namanya perang mulut jangan <laughs> perang mulut jangan itu itu nggak 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 ada faedah. Dalam baik dalam agama, dalam adat pun daerah misternya nggak perlu. Nah, itu nggak mau enggak mau apa ada yang mau kalah nah, di sini konteksnya kita lihat kalau di negara Amerika Serikat silakan yang mau baca yang lain Yuni sudah Anissa sudah Muvidat sudah siapa lagi nih Mas si Muhammad Zahran silakan baca Muhammad Zahran Uh, cultural notes Edward Hall and William White di Amerika Serikat kita pernyataan yang langsung. Jadi kita harus terbiasa mengatakan apa yang kita maksudkan dan jangan berputar-putar di Amerika Serikat. Terima kasih okay. Pak. Nah, oke okay, baik. Terima kasih Muhammad Zahran. Ini salah satu contoh kultur di Amerika Serikat. Kalau di budaya kita ada sedikit berputar-putar. Kalau di negara mereka itu, mereka to the point, mementingkan pernyataan yang langsung. Contoh misalnya, kalau Zahran saya traktir, Zahran mau makan apa? nanti jawabnya ini, deh, saya gano sama Pak, traktir lo deh dosen. misalnya itu contoh. Itu budaya sungkan, kita menolak dulu. Lalu saya saja lagi, dapat Pak, biasa yang bayar. Ayo, makan aja. Atau misalnya saya ajak sama si Siva juga, Siva Dina Putri bareng Sahara atau si Chian misalnya. Kebetulan saya lagi dapat rezeki misalnya kan. Weh Pak, janganlah Pak, segan kami Pak. Nolak dulu, ya serius, ayo apa makan aja apa aja. Kan udah tiga kali tuh. Nah nanti lama-lama, udah -lama. lah Pak, apa-apa. <laughs> nah itu kultur kita di Minangkabau itu menunjukkan kesantunan ya menolak tapi tujuannya santun agar orang yang itu mungkin basa-basi atau hanya menghormati kita ya. Tapi kalau di Amerika Serikat beda. Pertama kalian menolak, berarti kalian memang menolak. Itu bedanya ya. Jadi ada teman saya di di Australia studi. Baik di Amerika, di Australia Barat lah, English speaking countries dia sedang studi di Australia di diajak sama salah satu keluarga tetangganya itu untuk pergi ke mall makan, ya makan ya. Uh, katanya mereka merayakan apa gitu, ulang tahun anaknya gitu. Jadi teman orang Indonesia ini dibawakannya kulturnya, dia menolak. No no no, thank you, I'm sorry, I'm fine, I'm, I'm sorry. So you can go. Itu kan nolak Bagi keluarga mereka, oh, oke, okay. sure, no problem, that's fine. Pergilah mereka. Selama akhirnya selama si teman saya studi di Australia. Gak pernah tetangganya ngajak-ngajak lagi. Gak pernah, nah itu bedanya ya. Nah, jadi di sana kalau mau langsung iya kan? Kalau enggak, enggak. Nah, itu beda kulturnya ya, harus dipahami. Jadi, harus to the point. I like you, I don't like you, misalnya. to the point. Itu contoh Oke. Okay. Nah, kemudian berikutnya kita lihat, ini catatan-catatan tentang budaya ini berkaitan dengan kira-kira ini berkaitan dengan ini kita ke Jepang sekarang silakan baca uh, Siva. dalam budaya Jepang orang menghindari pertanyaan langsung kecuali jika si penanya yakin sekali bahwa jawabannya tidak akan memperpanjang Nah tuh ini kalau kalian nanti pergi jalan-jalan ke Jepang kalau ke Jepang jangan langsung bertanya menghindari pertanyaan langsung misalnya kamu mau makan atau e, kamu agamanya apa jangan kecuali jika si penanya yakin jawabannya tidak akan mempermalukan misalnya kita face to face nggak apa-apa tapi kalau di tempat umum orang Jepang cenderung nggak mau menjawab mereka akan mengacuhkan kita ya itu itu kulturnya beda ya mau tanya agama mau tanya tempat tinggal mau tanya hobi itu terlalu personal nggak usah yang umumnya saja misalnya uh, I want to go to the market. Do you know how to get there? Itu boleh gak apa apa. Tapi kalau misalnya uh, Do you like Do you like fried chicken? Misalnya. Nanti dia akan mikir kenapa orang ini nanya, nanya saya saya suka goreng ayam atau enggak? Itu budaya Jepang ya kulturnya. Jadi sensitivitas budaya harus ada kepekaan budaya. Nah. nah kalau ini apa ini? Ya, Pak. Coba siapa lagi, Alwi Alwi Yura? Silakan, orang Anglo-Saxon. Apa nih, hmm? "sexon" Pak? Ya, orang uh, Anglo-Saxon sudah terbiasa mengendalikan emosi dan perasaan, sedangkan Timur Tengah sebaliknya. Nah, itu bedanya orang Anglo-Saxon seperti orang Inggris, Eropa, Jerman, Prancis, mereka mengendalikan emosi dan perasaan ini tidak tidak serta merta langsung menghancurkan tidak mereka paling mengacuhkan mencuekkan itu sifat mereka kalau nggak suka ya udah mereka cuekkan saja kalau timur tengah beda rata-rata ini menurut Edward dan William White timur tengah itu cenderung mengeluarkan ekspresif so, I don't like it. heboh heboh gitu kan jadi kulturnya sangat beda jadi kalau jangan heran kalau misalnya ketemu orang Jerman orang Perancis Uh, ada sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka akan diam saja, mereka akan mengacuhkan. Beda dengan orang timur tengah akan mendatangi anda, menanyai What do you want? Kamu apa? Wa anta ya habi gitu-gitu, ya. Jadi beda, beda ininya kulturnya. It's very interesting to really understand about this. Jadi orang Anglo-Saxon ini Anglo ini dari English uh, berkaitan sama bahasa Inggris. Kemudian kalau timur tengah Middle East cukup makanya jangan heran kalau orang Indonesia kerja di Timur Tengah kalau jadi perempuan TKW tidak tidak pandai memahami kultur budaya setempat Misalnya nah, misalnya dibawakan seperti di negaranya Indonesia tidur misalnya terus celimo terus buka-bukaan sampai ke paha kalau di luar di luar sana itu artinya sudah beda makanya harus cover up kalau memang kita tutup ya tutup Remote, ya. jangan tidur kayak kayak kucing ini gini kolak-kolak terus <laughs> jangan harus ya, rapi dan kamar kunci kalau lagi sendirian misalkan. kunci kamar atau sama temen yang dipercaya ya nah itu kultur mereka beda jadi semua orang ini enggak sama lain lubuk lain ikannya lain tempat lain tabiat orangnya that's that's why you need to understand about that ini masih dari buku Jalaluddin. Nah, berikutnya kita lihat ini berkaitan dengan ini di, negara mana ini cerita? Masih di Amerika Serikat. Perbedaan antara Arab dengan Amerika Serikat, kalau suara yang keras, saya coba Cia Sintika, silakan baca. Ya, Pak. Suara yang keras dianggap kuat di Arab. Sementara di Amerika Serikat sangat menjengkelkan. Sementara cara orang Amerika Serikat memancing lawan bicara untuk berbicara keras adalah dengan berbicara keras, adalah dengan berbicara melalui suara yang keras. Oke, okay. itu ini repetisi dulu. Nah, itu perbedaannya. Kenapa kalau di Arab? contoh Arab itu kan jazirah Arab, kan banyak gurun. Jadi, kalau berbaca lunak, berbicara lunak-lunak begitu, nggak akan terdengar. Makanya ada azan. Call of prayer kan lantang itu, Allah Allah itu kan memanggil ayo kita sholat ke masjid nah itu suara keras nah di Amerika Serikat awal awalnya itu dianggap menjengkelkan awal awalnya nah semenjak informasi sudah berkembang apa itu azan apa itu call of prayer ada beberapa masjid yang sudah berkumandang azan ada beberapa masjid ya tapi tidak sekeras seperti di Indonesia. Kalau kita kan berputar itu deret deret bunyi azan ya. Nah, kalau di sana berbicara untuk lawan bicara tidak boleh suara keras-keras. Misalnya kalau di kita kan, wow ya polo, jangan. Kalau di sana, excuse me, I would like to talk about this. Can you help me please? Mereka senangnya seperti itu. Itu kalau yang kalian lihat itu di film-film itu hanya di film-film kenyataannya mereka suka orang-orang sopan orang-orang baik friendly smiley hi there misalnya ya kenapa jadi jangan dianggap ini sekalipun kita misalnya saya misalnya muslim ketemu orang Amerika yang non muslim ya non muslimnya jangan dilihat lihat manusianya we can make friends kalau itu ada sesuatu yang negatif ya tinggalkan orangnya jangan perbuatannya jangan ditiru manusianya kita berteman tapi pada tataran kemanusiaan ya. Jadi harus di uh, itu kerangkengnya. Kita menghormati perbedaan yang ada karena kita kan juga uh, muslim itu kan khalifah di muka bumi, pemimpin ya. Itu yang harus di kita uh, menjembatani ya. Makanya tugas saya waktu di Amerika itu belajar dan juga menjembatani dengan setiap orang yang ketemu bahwa Indonesia itu begini, Islam itu begini kalau Arab itu ada budaya Arab ada budaya Islam kalau misalnya saya bilang pakai eh, burqa itu budaya Arab atau budaya Islam? Arab budaya Arab, kalau burqa ya tapi kalau misalnya jilbab, mukena, itu budaya apa? Islam. Islam. Islam nah kalau jenggot misalnya itu budaya Arab, budaya Islam 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 Arab, Islam, kalau Arab. Jeng, kalau jenggot Islam. itu sifatnya khilafiah, itu lebih mendekati budaya Arab. Ya, itu beda ininya. Ya, kenapa? Karena, tapi kenapa gurun rata-rata laki-laki pakai jenggot karena gunanya untuk menyaring debu abu. Nah, itu beda-beda ini ya, fungsi dan tujuannya itu contoh. Tapi kalau misalnya mau jenggot, jenggotnya ini Ya ada yang panjang, ada yang pendek itu terserah pribadi masing-masing. Ya. E, cuman harus efektif dan efisien serta bersih. Kalau dulu di zaman zaman dulu kondisinya nggak seperti sekarang. Dulu nggak ada zoom, nggak <laughs> ada zoom. E, sendok nggak ada, ada sendok dulu zaman Nabi. Sudah ada belum? Nabi kalau kalau nggak salah makan pakai jari. Pakai jari ya, pakai dua gini ya. Pakai tangan kita. Pakai tangan Iya, ya. pakai tangan. <laughs> pakai jari tuh kayak gini, dicolek. <laughs> pakai tangan. Pakai tangan ya, ini pakai tangan. Itu. Nah, nah jadi ada ada per, per Islam itu memudahkan dan sesuai dengan perkembangan zaman itu yang harus dipahami. Jadi jangan jangan kita terlalu ini ya, jangan lalu apa namanya uh, takut dengan perubahan zaman. Yang penting kita jangan lepas syahadat. Kita menyembah Allah dan juga Nabi Muhammad sebagai nabi ya. Nah, terakhir ini komunikasi antar budaya, kontak fisik harus jarang dilakukan kecuali berjabat tangan. Ini sangat jarang dilakukan kalau di Amerika Serikat. Kalau di kita kan, woi, jangan gitu, mentapu-tapu aja di Amerika Serikat jangan nggak boleh. Nah, ya, itu itu beda konsepnya. Contohnya tentang waktu juga di uh, luar negeri, ya. Yeah. So, uh, I stop here sampai di sini. kira ada mau yang bertanyakan? Luaran budaya juga ya. Yeah. Banyak lagi kita bisa ini ya. Aduh, waktu kita nih sudah 40 menit lebih nih. Ya, yeah, ini remember katanya terakhir penyesuaian